Kembali bersama kami di obrolan terkini dengan tema kita adalah inovasi Sekwan baru DPRD Makassar. Berbicara perihal inovasi baru Sekwan, maka tentunya memiliki tugas pokok dan fungsi. Nah, pemirsa Fajar TV dan juga pendengar Fajar Radio tentu ingin mengetahui seperti apa sebenarnya apa fungsi yang dimiliki oleh seorang Sekwan. Oke, baik. Jadi sesuai peraturan daerah nomor 80 tahun 2016 tentang tupoksi daripada Sekwan adalah menyelenggarakan yang pertama administrasi terkait dengan kesekretariatan. Kemudian yang kedua adalah menyelenggarakan administrasi keuangan. Kemudian yang ketiga menyelenggarakan pengadaan rapat-rapat yang ada di Dewan. Yang tidak kalah pentingnya adalah mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi Dewan. Nah, keempat tugas tupoksi yang kita lakukan ini semaksimal mungkin dapat kita laksanakan dengan baik. Oleh karena itu di struktur Dewan ini, struktur Sekwan ini ada empat bagian. Ada bagian umum, ada bagian keuangan, ada bagian perlengkapan, dan yang terakhir adalah bagian persidangan. Keempat bagian inilah harus maksimal mensupport ya tugas-tugas Dewan yang ada di Kota Makassar. Nah, seperti itu. Keempat bagian ini Bapak sudah melakukan pembahasan secara internal? Ya, jadi per 10 Juni yang lalu ya, setelah kami menerima amanah itu, SK itu, kami langsung menemui pimpinan Dewan. Ya, melaporkan bahwa kami sudah ada SK dan siap melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi yang ada di tadi yang Perda 80 tahun 2016. Dan kami banyak meminta arahan dari Pak Ketua DPRD Kota Makassar dan Wakil Ketua seperti apa tugas-tugas kami yang ada di DPRD Kota Makassar. Nah, di situ beliau menguraikan ada beberapa hal yang skala prioritas yang harus dilaksanakan ke depan, karena kita tahu bersama bahwa masa tugas ya DPRD 2014-2019 insya Allah akan berakhir pada bulan September. Ya, sudah persiapan untuk, dan kalau kami melihat bahwa masih ada sekitar 40% yang masih duduk, yang terpilih kembali. Jadi masih ada sekitar kurang lebih 21 ya kalau tidak salah anggota DPRD yang terhormat yang masih terpilih untuk tahun 2019-2024. Apa yang paling mendesak untuk segera dituntaskan untuk dalam masa? Yang paling mendesak adalah tentu yang paling mendesak adalah pembentukan perda-perda yang masih ada yang selama ini masih sementara dalam proses penggodokan di Dewan. Kemudian yang kedua adalah tentu kebutuhan-kebutuhan anggota DPRD Kota Makassar yang persegera harus kita laksanakan, sehingga kita berharap bahwa dengan berakhirnya masa anggota Dewan yang 2014-2019 ini, tentu kita tidak mau ada kesan yang tidak baik setelah para anggota Dewan terhormat ini yang meninggalkan kantor ini. Kita berharap bahwa kesan-kesan yang baik itu dan seluruh masalah terkait dengan kebutuhan, hak, dan kewajiban anggota Dewan itu bisa diselesaikan sampai berakhir masa jabatan beliau. Seperti sebelum itu. Dilakukan pergantian ke PLT ke Bapak, ada evaluasi yang dilakukan dan ada hal-hal yang harus dilanjutkan? Apa yang mendasar, Pak? Iya, jadi yang paling pertama saya lakukan adalah kami coba melakukan pertemuan seluruh, bukan cuma pejabat struktural yang ada di Sekwan, tetapi seluruh staf, termasuk teman-teman honor, termasuk teman-teman kontrak, kita coba satukan visi ke depan. Kita sepakat, yang pertama, saya selalu sampaikan ada empat hal yang harus kita laksanakan jikalau penyelesaian pelaksanaan kegiatan kita mau berhasil dengan baik. Yang pertama adalah komitmen kita di dalam menjalankan tugas. Komitmen ini sangat penting untuk seluruh staf. Ya. Yang kedua adalah kerjasama dan kebersamaan. Tanpa ada kerjasama yang baik, tanpa ada kebersamaan, saya kira tidak akan bisa kita menyelesaikan satu masalah yang baik.
Yang ketiga adalah disiplin. Ya. Disiplin di sini sangat penting sekali. Disiplin dalam melaksanakan apel pagi, disiplin dalam melaksanakan upacara, disiplin dalam berpakaian sebagai aparatur sipil negara, dan disiplin-disiplin lainnya. Dan yang keempat adalah menghargai waktu. Nah, dari empat yang saya camkan untuk teman-teman sekretariat ini, yang harus kita sepakati bersama, kalau ini kita bisa laksanakan dengan baik, saya yakin dan percaya apa yang menjadi kebutuhan teman-teman dewan yang ada di DPRD Kota Makassar itu akan dapat terpenuhi dengan baik. Dengan satu catatan, empat yang tadi saya sampaikan ini kita bisa laksanakan dengan baik sehingga kita bisa mensupport teman-teman dewan dalam menjalankan roda atau tugas dan tanggung jawab selaku anggota dewan yang terhormat. Ada empat hal Pak ya, catatannya, komitmen, kerjasama, disiplin, dan juga menghargai waktu. Tapi saya lebih kepada perihal disiplin Pak. Betul. Di hari pertama Bapak bertugas sebagai sekwan baru, melakukan proses absensi dan di media beredar Pak ya. Betul, jadi kenapa disiplin yang sangat penting? Karena dari awal mula, jika kita sudah tidak disiplin, yakin dan percaya, tufoksi juga kita pasti kita tidak disiplin. Tugas-tugas kita pasti akan terabaikan, karena kita tidak disiplin. Oleh karena itu, mulai per 10 Juni, ya, teman-teman atau staf anggota, staf sekretariat yang ada di Dewan ini, kontrak saja ada 125 orang. Kemudian ASN ada 85 orang. Alhamdulillah, dalam 3 hari ini, yang tadinya ada yang tidak pernah muncul, sekarang alhamdulillah sudah muncul semua. Itu sudah ditertibkan Pak ya? Itu harus ditertibkan. Kalau kita mau melaksanakan tugas yang baik, internalnya dulu kita perbaiki. Kalau internalnya sudah bagus, saya yakin dan percaya pelayanan kepada teman-teman anggota dewan yang terhormat itu pasti akan terpenuhi dengan baik. Berarti sudah ada perubahan yang signifikan Pak ya? Insya Allah. Iya, insya Allah seperti dari itu. Dari orang-orang yang tidak pernah kelihatan, nggak tahu tugasnya apa, muncul, dan kita sudah warning mereka, Anda 3 kali tidak mengikuti apel pagi tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, insya Allah kami akan evaluasi. Ini berlaku ASN atau honorer? Berlaku ASN dan honorer. Kedua-duanya. Tadi disebutkan ada 125 honorer, Pak ya? Iya. Lebih banyak daripada ASN. Memang kebutuhan kita seperti itu atau seperti apa? Sekira memang seperti itu. Padat, cuma tugasnya yang dia tidak ketahui. Ya, pembagian pengorganisasian tugas itu yang dia tidak ketahui. Sehingga dibutuhkan memang manajemen dari pimpinan untuk memberikan tugas-tugas kepada yang tidak bertugas. Contoh misalnya, si A tidak punya tugas. Ya tentu malas pergi kantor. Apa yang mau dikerjakan? Nah kalau ada tugas, pasti dia niatnya ke kantor itu pasti ada. Makanya perlu ada pembagian tugas. Semua teman-teman kontrak ini harus diberikan tugas. Karena kalau tidak diberikan tugas, ya kasihan juga APBD membayar mereka, tetapi tidak diberdayakan dengan baik. SDM-nya ada? Ada yang sarjana malah, ada yang diploma 3 malah. Nah ini sisa kita memberikan tugas, apa tugasnya? Yang selama ini kan dia tidak tahu, apa sih tugas saya? Sudah hanya dilakukan data. Pak ya, pembagian tugas? Kita sudah lakukan pembagian tugas itu. Nah, mudah-mudahan ke depan, teman-teman tadi sudah sepakat, tadi kita apel lagi. Kita sudah sepakat bahwa nanti di bagian umum, karena di situ ada KTU, ya nanti mereka akan mencoba membagi tugas-tugas yang belum mendapatkan tugas. Seperti apa sistem pengawasan yang diberlakukan, Pak? Jadi kan kita ada KTU di sini, ya. Ada KTU, jadi KTU inilah nanti yang mengevaluasi setiap hari kehadiran tugas yang dilaksanakan, termasuk tentu nanti kita akan buatkan semacam fakta integritas kepada semua tenaga-tenaga kontrak yang ada, dan mereka tanda tangani semua, sehingga ketika fakta integritas ini di beberapa poin itu dia tidak bisa laksanakan, maka kita akan evaluasi.
apa Pak yang menjadi dasar atau tujuan dari hadirnya fakta integritas ini? Bagaimana menumbuh kembangkan kedisiplinan mereka. Ya, jadi dia punya tanggung jawab bahwa kami sebenarnya ini digaji oleh pemerintah yang harus melaksanakan tugas. Seperti itu. Ya, itu adalah langkah untuk tadi bagaimana mendisiplinkan para ASN yang tenaga kontrak betul, yang ada. Betul. Namun kita ingin tahu tentunya seperti apa inovasi yang disiapkan Baik. Pak Sekwan nantinya. Baik. Tentunya di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Opini, obrolan terkini.